Ribuan warga rela melakukan antri sejak pagi hari untuk mendapatkan vaksin yang digelar oleh BPBD Provinsi Jawa Barat di lapangan Stadion Singa Perbangsa Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Antusias ribuan warga hingga mengakibatkan kerumunan panjang dan tidak mematuhi protokol kesehatan jaga jarak. Selain itu, minimnya petugas di pintu masuk gerbang lokasi membuat warga membludak. Salah seorang warga melihat peserta vaksin membludak memilih untuk pulang kembali khawatir adanya penyebaran COVID-19 saat kerumunan terjadi. Kenapa nggak ikut vaksin tadi? Ya, karena terlalu banyak takut. Kerumunan ya? Iya. Khawatir ya? Iya, khawatir. Jadi, banyak banget. Jadi sementara nggak jadi dulu? Iya, nggak jadi. Khawatir juga ya? Sementara sebagian warga terpaksa memilih masuk karena sudah mendaftar secara online dan sudah terjadwal pada hari ini walaupun terjadi kerumunan. Pemberian vaksin di lapangan Singa Perbangsa Kabupaten Karawang setiap harinya menyiapkan sebanyak 2.000 hingga 2.500 vaksin untuk para warga Karawang yang mendaftar online maupun offline, dengan kuota hingga 56.000 dosis vaksin untuk warga Karawang. Vaksin keberapa? Vaksin pertama. Pertama ya. Tapi berkerumun gini enggak takut ya? Enggak ya. Udah banyak sih. Oh gitu ya. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.